Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian anggota Satgas TMMD Kodim 0212 Tapanuli Selatan pada masyarakat Desa Siwam Kecamatan Angkola Barat yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan TMMD ke-111, anggota Satgas TMMD dari Tim Kesehatan Kodim 0212 Tapanuli Selatan melaksanakan pelayanan kesehatan gratis dengan cara door-to-door. Selain memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, juga dalam upaya menekan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih belum menunjukkan penurunan. Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis pada pelaksanaan TMMD di Desa Siwam, warga desa dapat diketahui kesehatan mereka terutama mengenai penyebaran COVID-19. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Kasih kami ucapkan kepada Bapak Dandim Tapanuli Selatan yang memberikan pengobatan gratis terhadap masyarakat desa Siwam, pada khususnya masyarakat Adinoli. Semoga masyarakat desa Siwam diberikan kesehatan, dan kepada Bapak Dandim kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada Bapak Dandim dan keluarganya, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.